Feels like I'm losing it. I got this brand new life, don't know what to do with it. Oh, I sang all the songs, and every time they prayed, I always played along, played along. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message until you came along and spoke to me. Everything was black and white, and now it's Technicolor. A whole new For your face, feeling empty and out of place. When your gentle whisper found me in the dark. Now I'm looking in your eyes, full of love, full of light. You say all you ever wanted was my heart. Everything was black and white. And now it's technical. A whole new world. Get Kita orang-orang yang laut dan kita laut bukan hanya dari segi suaranya perlu laut, tapi impact hidup kita, tapi hasil hidup kita perlu laut di luar sana yang sejuk katakan Yes. Oke, okay. uh, thank you banget buat hari ini. Uh, maafkan tiga minggu kemarin saya nggak ikutan training karena ada urusan di bawah sana yang perlu saya urus ya. Oke, okay. urusannya pelik banget dan hari ini hampir selesai ya masalahnya hampir selesai. Oke, okay. kenapa? Karet dua ini udah kedua kali bener. Oke, okay. so uh, there is no place like home. Saya senang banget boleh ketemuan lagi sama teman-teman. Juga ada teman saya yang baru pulang dari Francis. Ya baru datang juga, kata Rati. Oke, okay, selamat datang, terati Dan yes, harapannya Andre bahwa di weekend hari ini kita boleh dapetin sesuatu, belajar sesuatu. Yang saya berharap boleh mengubahkan paradigma. Dan pada akhirnya mengubahkan kursnya hidup kita yang setuju katakan yes. Oke, okay. uh, saya baru kenalan sama Willy dan Lambok, salam kenal. Juga Andreas, baru datang saya baru, baru kenalan. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali atau kedua kali datang di acara Legacy. Oke, okay. ini adalah sebuah komunitas bisnis yang kita punya misi. Misi itu artinya the reason for our existence. Kenapa legacy ada adalah to lead many people living a life to the fullest. Kenapa kita ada adalah kita pengen menjadi pemimpin buat uh, banyak orang hidupnya boleh berkelimpahan. Saya pernah lihat di IG ada satu cewek naik golf cart gitu ya lagi main golf ya pemandangan bagus banget dan dia bilang gini Inilah live life to the fullest. Dia bilang gitu. Uh, well saya pikir bukan itu. Oke. Okay? Menurut saya hidup berkelimpahan itu ketika. Hidup kita bukannya. Buat pribadi buat kita. Tapi menurut saya. Kalau kita boleh berbuah. Buat orang lain. Dinikmati buah itu bukan dimakan sama. Pohonnya sendiri. Itu namanya jeruk makan. Jeruk. Tapi hidup kita. Fullness kalau kita boleh kuat di enam area kehidupan dan akhirnya boleh jadi buah buat orang lain. So, apakah Anda aktif di prudent atau enggak? Doesn't matter, tapi selamat datang. Karena harapan kami di hari Sabtu weekend ini daripada nonton Netflix, kita boleh equipping hidup kita, kita boleh perlengkapi teman-teman. Oke? Okay? Banyak leader-leader yang di sini punya banyak hal yang berharga di pikirannya, pengalaman hidupnya. Uh, uh, pressure yang pernah dialamin. Saya ap appreciate sama Tesda mungkin sama Fika sebagai single mom yang uh, ditinggal sama suami, pressure hidupnya mereka, mereka ngalamin sebuah hal yang saya percaya edan sekali. Dan kalau kita boleh belajar sama kehidupan mereka itu luar biasa banget. Juga appreciate buat teman-teman yang masih muda. Yang paling muda di sini siapa ya? Denisa kayaknya ya Denisa umur berapa Denisa? Dua berapa? Oh 16 Ya ya kok dua berapa 16 Ada yang? <laughs> uh, zero sugar uh, 16 kayaknya Ada yang lebih muda dari 16? Cici Widya, Cici Rika, Bung Gak ada ya Bolehkah tolong dioper ke Denisa Tolong Thank you banget Oke okay. Oh bener 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 paling tua paling tua ya. <laughs> Oke. Okay. Oh tante lah. Tante tante Ros berapa sorry usia berapa? Enam delapan. Kalau Pak belum enam delapan ya belum. Belum belum belum. Jangan dulu enam delapan Pak PR masih banyak ya. Ini buat tante Ros silakan tante. Tepuk tangan buat tante Rosong. Sorry, apa? Oh, iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. iya. Oke, okay. so hari ini uh, saya punya waktu 45 menit sekitar itu sampai 1 jam paling lama. Kita akan mulai sebuah series yang baru. Oke, okay? setahun sekali kita ada yang sebuah series, kita ada yang sebuah 40 days, bareng-bareng. Tujuannya apa? Untuk kita boleh diperkaya, belajar sebuah isu yang termasuk dari enam area kehidupan, yaitu kita belajar soal di area greater together. So series lima minggu ke depan, fokusnya adalah bagaimana kita 40 days of greater together. Kenapa kita cerita ini? Karena bersyukur banget bahwa prudensial, bahwa legacy adalah bisnis komunitas. Ini bukan bisnis sendirian, bukan, Uh, in fact, nggak ada hal yang besar didapat dengan sendirian. Atlet-atlet di Amerika yang stres adalah atlet-atlet yang olahraganya sendirian. Michael Phelps, perenang Olimpiade berenang yang break record, pernah stres. Uh, uh, orang kulit hitam, cewek, uh, pernah stres sendirian. Tapi di olahraga-olahraga cabor yang bareng-bareng nggak -bareng, ada tuh diketemukan orang-orang yang depresi dan stres. Jadi itu hanya diketemukan sama orang-orang yang sendirian. Jadi itu bukan kita. Jadi sebuah hal yang saya bersyukur kita ada di Legacy adalah kita punya bisnis yang punya komunitas. Oke okay? ada sebuah video dari Warren Buffet yang teman-teman pernah dengar. Kau lu cek ya Warren Buffet on communication, maka dia ditanya banyak kali sama orang. Oke, okay, gimana sih cara gue bisa growing? Pertanyaannya gimana bisa growing? Dan jawabannya berkali-kali inilah jawabannya. I'm Caitlin Poulter. I'm an actuarial science major and I'm a junior. And you both have several managers working under you, so I was wondering what are some steps that a new entrant into the job market can take to accelerate their journey towards an upper level management position. Yeah, well, uh, one thing I will tell you that I didn't realize when I was getting out of school is how much the unusual person will jump out at you. I mean, you know, and, and it isn't because they got 200 IQs or anything like that. It, it's really because of just how they behave, you know, what they bring, uh, the energy they bring, the commitment they bring, the quality of how they do things, how they treat the people around them, all kinds of things. But uh, you will jump out much more than you might anticipate. One of the things you would want to be sure to do uh, is, whether you like it or not, get very comfortable, it may take a while, with public speaking, for example. I mean, that, that's a, an asset that will last you 50 or 60 years, and it's a liability if you don't like doing it and are uncomfortable doing it that also will last you 50 or 60 years, and it's a necessary skill. But a lot of the skills are just human skills. If you get the best out of people around you, that's a rare talent and it, it, doesn't, it doesn't correlate with iq it correlates with a, you know, an attitude and a, t toward the world and toward other people and it's a talent that if you work at early and you're really conscious about it you know you don't have to show up other people you know you don't have to be smarter than they are or anything. you want to bring out the best in them it will pay huge dividends uh, menyenangkan dari baca buku adalah kita menghemat pengalaman orang selama 6 tahun 10 tahun Kita baca dalam waktu dua minggu, jadi ada sebuah buku bagus. Teman-teman, mungkin familiar, bukunya judulnya adalah *The Richest Man in Babylon*. Ini buku tentang bagaimana caranya kita jadi orang kaya. Oke, okay? *The Richest Man in Babylon* cerita tentang dua orang yang di zaman Babilonia zaman dulu, dan mereka hidupnya, even Babilonia, pada saat itu ekonominya paling pesat, paling maju. Tapi sayangnya mereka hidup from paycheck to paycheck, mereka hidup dari gajihan ke gajihan, nggak punya uh, surplus nggak ada, nggak ada investasi. So mereka bertanya sama teman mereka yang adalah the richest man in Babylon saat itu. Dan tersirat bahwa start kalau kita mau hidup growing, kalau kita mau naik kelas memang Ditentukan dari bagaimana kita berhubungan, punya relationship, bagaimana kita berbisnis bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, dari banyak keadaan, kalau kita pengen growing dalam hidup, kita income pengen lebih baik, bisnis pengen lebih bagus, maka tentunya nggak butuh seorang dukun yang hebat untuk kita boleh tahu bagaimana kita. Korelet sama satu sama lain. Akan menentukan keberhasilannya kamu dan saya. Yang setuju katakan yes. Yes, paling keras. Ray, Ray tangkap Ray. Oke, okay. teman-teman saya minta izin. Kalau saya mau ngasih saya lembar boleh ya. Minta izin, boleh oke. Okay. Daniel mana Daniel? Suaranya keras ya Nih Boleh Oke. Okay. Nah, so 5 uh, session kita nanti tanggal 27 akan diisi oleh Bapak Richard David. Dia founder dari Amazing Team Dia punya tim dua kalilah kurang lebih dari Legacy Dan dia akan cerita juga berhubungan tentang Bagaimana dia greater together bersama dengan timnya Amazing Team Jadi lima minggu ke depan Kita akan banyak belajar dan hari ini uh, Judulnya kita, judulnya sharing hari ini adalah Boleh dibuka silahkan Kita akan ceritain Sebenarnya Why we need each other Kenapa sih kita perlu ada di komunitas bisnis? Andre, gue kerjaan di luar sana udah oke, okay, bagus. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Tapi gue akan ceritain, teman-teman. Kenapa sih bagusnya? Dan bersyukurnya kita ada di komunitas bisnis. Oke? Okay? Ada lima aja yang saya akan sharing secara cepat. Kalau teman-teman antusias, saya akan bikin 40 menit selesai. Ya, kalau teman-teman gak antusias, kita akan bikin dua jam selesai, ya. Oke, oh, oke, oke, okay. oke, okay. oke, Edo, Edo boleh, Edo tangkap, Edo buat kok, Edo. Oke, okay. oke, okay. yang pertama, why we need other people. Kenapa di bisnis kita? Kenapa bisnis ini perlu orang lain sih? Kenapa bagusnya bisnis di prudential yang punya banyak orang? Apa sih bagusnya? Yang pertama, why we need other people. Yang pertama adalah I need others to walk with me. Oke. Okay? You were never meant to walk through life alone. Di fase apapun hidup kamu dan saya, di usia berapapun kamu Enggak pernah didesain, enggak pernah dimaksudkan untuk hidup sendirian. Kenapa perlu bareng-bareng? Yang pertama adalah lebih aman. Oke, okay? yang kedua adalah lu punya support. Ketika kita punya support, kita enggak menyerah dalam hidup. Seringkali hal tragis dalam hidup adalah ketika seseorang merasa, "Saya enggak punya siapa-siapa." Ketika bisnis gue gak tahu buat siapa gue lakuin ini. Maka dia gak punya goals yang kuat tuh. Kalau seseorang pernikahan masih punya anak aja. Maka chance dia tetap ada di pernikahan jauh lebih besar. Ketika dibandingkan dia gak punya anak. Oke. Okay? Kalau kita bisnis gak punya tujuan. Buat siapa? Sebelum Andre nikah, sebelum saya pacaran, saya pikir-pikir, saya buat siapa ya? Oh, jujur, kalau saya pribadi, dulu saya lakuin segala sesuatu. Saya coba excellent karena saya sayang Tuhan. Kayaknya Tuhan udah lakuin banyak banget buat saya, dan saya mau lakuin yang paling bagus. Ah, jadi selalu buat siapa? Dan yang ketiga, kita akan jadi lebih pintar karena kita belajar dari lebih banyak orang. Oke, hari ini saya belajar bersyukur dari Widya bisa ngerti banyak hal soal Pruel, agensi update begitu banyak, bayangkan kalau kita sendirian, maka kita nggak akan jadi lebih pintar. Jadi, tagline buat yang pertama adalah, komunitas adalah jawaban buat kesendiriannya kamu. Saya nggak dapat bertumbuh tanpa orang lain. There is no growth in isolation orang menyendiri di gunung, di gua, nggak ada yang namanya pertumbuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kalau saya mau bertumbuh, termasuk kamu, maka kita perlu orang lain. Itu yang pertama, yang kedua. Nah ini asik. I need others to walk with me. Nah, setiap dari kita ini punya keunikan masing-masing banyak hal orang kelelahan dalam hidupnya, banyak orang burn out dalam hidupnya karena dia mencoba segala sesuatunya sendirian. Kebenarannya adalah nggak ada seorang pun yang bagus di semua area. Nggak ada. So kenapa kita butuh saling karena waktu Andre ngobrol sama Revin sama Hadi, maka sebagian wisdom itu Hadi punya, ah sebagian di wisdom atau ya oke, sebagian di Revin. Jadi waktu gua ngobrol itu kenapa gua butuh saling? Karena nggak ada seorang pun dari kita yang punya semuanya. Jadi gua perlu dengerin dari Hadi, gua perlu bareng bareng sama Wisdom, karena nggak ada dari kita. Siapapun yang punya semuanya. Dan karena kita punya keunikan itu. Oke. Okay? That's why we need is other. So yang kedua. Tagline-nya adalah. Komunitas. Jawaban. Adalah jawaban. Untuk. Kelelahan. Wow. Hari ini. Saya mau bilang. Kelelahan hidupmu. Karena di bisnisnya kamu. Karena di kerjaannya kamu, kamu nggak membangun hidup siapa-siapa. Itu yang menyebabkan orang kelelahan. Saya spend banyak waktu sama beberapa bisnis owner yang punya sistem hidup mereka yang punya sistem nggak kelelahan. Tapi kalau kita kerja dan kita di kerjaan, kita nggak ada sistem. Banyak hal perlu ada diri sendiri Maka no wonder lu kekelahan Saya punya teman Punya uh, property agent cukup besar di KBP Challenging Karena dia bangun hidupnya orang Kalau orangnya udah bagus Orangnya buka kantor sendiri Apa yang terjadi? Saingan Putus secara ekonomi Dan bahkan jadi saingan jadi dalam ngembangin hidup orang dia rada bingung juga nih. <laughs> ya enggak? Saya kasih tahu enggak semua rahasianya? Karena dikasih tahu semua dia buka sendiri dia pinter. Putus tuh. Oke? Okay? Dan di banyak area. Saya pernah kita pernah sharing di Jakarta ada satu orang punya toko di Tanah Abang zaman itu sangat ramai dan dia bilang ini setiap hari Minggu sore gue udah mulai rada stres Gua udah mulai anxiety setiap minggu sore, karena saya kebayang nanti di Senin riuhnya kayak gimana toko gua. Kalau hidup kita penuh dengan anxiety, karena kerjaannya kita kita nggak bangun hidup siapa-siapa. Oke, okay. bulan Juni ini Juni Juli sebulan kemarin uh, cerita Andre pribadi ya. Uh, saya pribadi ke Singapura 8 hari karena operasi tadi yang di bawah sana tadi ya. <laughs> Oke. Okay. Sampai kantor, wah kayaknya sehat, langsung ke kantor setengah hari ketemu Arya meeting ngobrol semangat, malamnya bleeding lagi. Ya, jadi perlu sama Arya diapain sih sampai bleeding lagi ini? <laughs> ya oke Arya Arya oke jadi akhirnya nggak kemana-mana seminggu nggak boleh setelah itu ke Surabaya ke Bromo seminggu jadi tiga minggu gue hampir nggak ke kantor sama sekali tapi pas kemarin akhir Juni dapetin report eh dari Januari sampai Juni ya ini year on year dibandingin tahun kemarin produksi legacy itu paling bagus di bulan Juni. Nah. Jadi kayaknya saya <speasul> lebih bagus nggak di kantor kayaknya ya. Oke, okay. tapi itu yang namanya bisnis yang ada sistem dan nggak kelelahan karena lu membangun hidupnya orang lain. Yang ketiga. Oke. Okay? I need others to watch out for me. Untuk berdiri buat saya. Untuk jagain. Untuk bikin kita tetap on track. Hey hey, ayo kita kejar AAD Oke. Okay? Nah, di bisnis yang lain. Kalau toko lu lagi rame eh lagi sepi. Di kerjaan yang lain. Kalau kerjaan lu lagi nggak oke, okay. kalau lu mau punya growing, keluar dari redress, dari paycheck to paycheck, maka lu perlu ada orang lain yang duduk dan terus semangatin lu yang jagain hidupnya kamu. Itulah yang komunitas ini punya dibandingkan komunitas bisnis, dibandingkan bisnis atau kerjaan yang lain. Yang enggak dipunya dari mereka adalah enggak ada orang yang jagain yang ayo kasih semangat, bahkan kita kasih kontes Korea. Aneh lo ya, lu yang growing, lu yang promosi, kita yang ikut semangat, bahkan kita kasih kontes Korea. Oke, okay? pemisah Dewa ya? Oke, okay, Dewa ini Dewa Yupi deh. Sorry, Dewa ya, Aduh Sorry. Yui. Kan mukanya imut-imut soalan dewa, jadi kasihnya Yupi. Butuh teman-teman di circle-nya kita. Dan bersyukurnya di sini ada. Untuk ngingetin, untuk ngejewer, untuk ngejitak. Ketika kita nggak lakuin dengan bagus. Pengalaman dari kenalan kenalan kita ya. Dia baru kena kasus hukum. Baru ada namanya di kasus hukum, dipanggil sama pengadilan dan segala macam, isunya hal yang besar, jadi ribet sekali. Pertanyaan saya adalah, waktu kasus ini terjadi zaman dulu, ada nggak ya orang yang datang sama dia dan bilang bahwa, hei, 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 yang lu lakuin ini, ini salah loh. Ada nggak orang yang datang sama dia, dan yang care bahwa eh kalau lu lakuin ini terus menerus ini nggak bener. Ada nggak orang yang watch out dalam hidup kita? Pertanyaannya adalah apakah ada orang yang ngejagain hidupnya kamu? Nge kalau goalsnya adalah mau berhasil secara finansial, ada nggak orang yang saya tahu di luar sana nggak ada. Di sini ada orang yang terus menerus mereka. Senang dan punya hati untuk mereka ngejagain hidupnya. Kamu, waktu kita ngalamin masalah-masalah yang paling mudah adalah masalah eksternal. Masalah apa, teman-teman? Paling mudah, masalah dari luar. Oke, okay? ekonomi dari luar, mudah. Market, ya. Konversi, mudah masalah kedua yang lebih nggak mudah adalah masalah internal. Bilang bareng-bareng internal lebih nggak mudah. Rumah tangga yang kompleks lebih nggak mudah. Bener? Lebih nggak mudah daripada masalah di luar. Tapi masalah yang paling berat adalah ketika lu hidup merasa nggak ada masalah. Masalah ini bobotnya level 50 pedesnya nih. Karena dia nggak ngerasa ada masalah. Dia tahu sih pernah punya goals, tapi ya nggak capek goals juga. Gak apa apalah lah. Ya, tahu udah bertahun-tahun juga nggak apa-apa nggak capek goals. Nggak punya hal yang gua pengen. Pengennya bawa anak sekolah yang bagus. Nggak juga. Nggak apa-apa lah. Itu masalah yang lebih berat dan ada banyak dalam hidup kita nah hari ini oke okay, lompat sedikit intermeso sedikit kalau kita mau kuat dalam hal greater together kalau kita mau kuat dalam hal relationship sama orang lain maka uh, di legacy nih kita pengen ajarin saya baca buku bagus oke okay. bukunya ini buku yang, anak gua sebenarnya bukunya sevo ini Uh, dia baca buku bagus banget. Papa saya mau baca, sok beliin ya. Gue lihat forwardnya aja, 20 halaman ini buku forward, kata pengantarnya, 20 halaman ini apa? Ini buku ya? Oke, okay. uh, siapa itu Jordan Peterson? Banyak orang pasti tahu. Dia adalah mungkin saat ini the most celebrated uh, clinical psychologist yang ada di seluruh dunia. Oke, okay. pemikirannya, pola pikirnya dalam hal... Uh, kesetaraan gender dalam hal uh, pria wanita keren banget. New York Times bilang ini the most influential public intellectual in the western world right now. Bukan one of the most, bukan, the most. Nah, kenapa saya baca buku ini? Eh, kenapa saya ambil buku ini buat hari ini? Karena dia bilang ada 12 rules. Saya suka semua rules-nya kecuali rules nomor 12 ini khusus buat Anggi ya. Kenapa? Karena harus 12 nya dia bilang gini nih Anggi lagi ada di online Sebentar Terus 12 nya adalah Ada yang tahu nggak? Belum ya Oke Terus 12 Adalah Pet a cat When you encounter on the street, kata dia, <laughs> piara kucing ya, piara anjing kalau Anggi ya, piara anjing waktu itu lu ketemu satu yang di, di jalanan gitu dia bilang. Saya kurang paham ini ya, Anggi mungkin sampai boleh ceritain ke gue, ya, Anggi ya, bagaimana serunya ini, Anggi. Nah di rulesnya dia, dia bilang satu yang nomor satu nih, ditaruh di nomor satu, dia bilang bahwa ada delapan hal yang bikin orang itu dipercaya ketika dia berhubungan sama orang lain. Oke, okay, ada delapan hal yang ketika lu ngobrol, lu itu persif dia itu, lu itu me, di otak lu, dia man, lu merasa bahwa dia itu dapat dipercaya. Oke, okay? ada yang mau tebak apa? Saya punya hadiah banyak yang belum tahu, Densus sudah sangat tahu. Ada yang mau tebak, kira-kira apa? Apapun lah, bolehlah. Apa-apa yang bikin orang dapat dipercaya. Good interest, tolong kasih ke Victor. Oke, okay, yang lain, jujur ya wisdom, tolong kasih ke wisdom. Ada lagi yang lain? Disiplin, wah boleh. Ada lagi? Tulus, siapa yang bilang tulus? Beca. Oke, okay. thank you Cak. Ada lagi yang lain? Lambok bilang komitmen. Oke, okay, silahkan Lambok. Tesda apa? Bisa jaga rahasia. Oke. Okay. Bagus dan jawabannya bagus semua. Pertanyaannya kadang-kadang kita kan nggak tahu tuh ya hal-hal tadi tuh yang beberapa saya dengar bisa dipercaya put interest in others. Dia bilang ini menarik dan kita mau latihan hari ini bersyukur ada orang yang dapat melatih kita. Saya pakai bahasa Inggris bukunya saya terjemahin seala kadarnya ya. So Attend carefully to your posture. Quit drooping. Drooping itu kayaknya gini ya. Dan hunching around. Hunch, ya. Yeah. Speak your mind. Put your desire forward as if you had a right to them. At least the same right as others. Oke. Okay? Walk tall and gaze forthrightly ahead. Berdiri tegap, oke. Okay? Maju ke depan. Dare to be dangerous. Encourage the serotonin to flow plentifully through the neural pathway that spread for its calming influence. People, including yourself, will start to assume that you are competent and able. Okay? Emboldened by the positive response you are now and recovering and uh, receiving, you will begin to be less anxious. Okay. Waktu kita berdiri tegap, oke? Okay? Ada serotonin yang mengalir lebih bagus dalam hidup lo, orang-orang termasuk lo sendiri akan berasumsi bahwa lo itu lebih kompeten dan lebih mampu. Oke? Okay? Dikelilingi dengan positive response yang lo sekarang dapat, yuk kamu akan lebih sedikit cemas. Ini akan bikin lo lebih disukai sama orang berinteraksi sama mereka dan impress mereka. It will also make those good things feel better when they do happen. Yang pertama, hubungan sama orang perlu tegap. Saya pribadi latihan ini bertahun-tahun sampai sekarang masih banyak dan kita bersyukuran di tempat ini. Oke? Okay? Kita punya pribadi yang bisa ngajarin kita. Oke. Okay? Kita mau panggil ke depan. Tepuk tangan dong buat koko Wendy dong. Yeay! Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Sedangkan men. Ngapain kan re? Oke, okay. di legacy yang saya tahu kalau berdiri cowok tegap itu beca, Mike ya lu boleh belajar dari mereka ya. Oke, okay. Mike beca, Erik, Eric, Eric yang mana yang ada ya? Cewek itu Fanny ya, duduknya asik tuh. Ah, oh, lihatin tuh. Duduknya asik. Wendy asik banget. Nah, yuk. Kita belajar dong dari mereka. Gimana sih caranya? Ya enggak kalau kita mau ketemu orang, kita maju ini, saya yakin kayak Mike gini latihannya nggak, nggak setahun dua tahun nih. Oke, kayak beca dari dulu memang posturnya asik. Dan yuk kita latihan. Kasih tahu orang gimana caranya nih, Koko Wendy. otot okay. mana, latihan <laughs> apa yang perlu kita pelajarin? Oke, okay. jadi biasanya teman-teman yang gua itu suka ngasih eh, kata kunci ke orang, cue ke orang itu biasanya. Yuk stand proud. Hmm. gitu. berdiri dengan berdiri dengan lu tuh lu tuh layak berdiri di sini tuh lu layak gitu. Lu layak ketemu dia, lu layak uh, menerima dia sebagai teman itu lu layak gitu. Jadi setiap kali ada uh, pantulan dari dari mungkin kaca mobil atau mungkin kaca mall lu ngelihat bayangan lu sendiri, nah itu stand proud gitu. Hmm. Gitu tuh. Jadi sebetulnya itu sih yang biasa gue awal-awal gue cue ke orang itu itu tuh jadi lu tuh harus lu terus harus benar-benar beri dengan oke okay lah gitu stand proud nah kemudian uh, postur kita sekarang itu gue kemarin uh, waktu ke Andre ngasih ini juga gue juga gue langsung riset sedikit gitu ternyata memang karena kita tuh generasi yang udah di, uh, ter terlalu expose dengan elektronik teman-teman kalau elektronik, udah gitu kita juga eh, ada beberapa kondisi pekerjaan kita yang memang mungkin kita nggak bisa memilih tinggi meja kita segimana, tinggi kursi kita segimana. Nah, itu jadinya ya, kita harus eh, berdamai dengan keadaan itu yang menyebabkan badan kita jadi tidak, eh, tidak proporsional. Betul gitu. Jadi yang kedua adalah kalau kalian memang pekerjaannya duduk atau kalian memang e, banyak banget e, berada di meja mungkin bisa invest lebih lah untuk punya kursi ergonomis atau mungkin kita ngatur tinggi e, meja atau kalau perlu kita pakai meja kerja kayak gini jadi kerjanya berdiri teman-teman berdiri jadi setidaknya kita pas <laughs> kalau kalau pas segi calling, day nggak diangkat. Nah, itu squad kok <SILENGALA> bisa? Itu, <SILENGALA> itu. kalau diangkat dapat janji. Oke okay lah, okay. ya gitu ya. <SILENGALA> nah, kalau berdiri di, kalau berdiri di meja seperti ini, kan berarti. Biasanya kita nggak akan kerja terlalu lama teman-teman, jadi begitu pegal kita jalan-jalan. Nah itu juga salah satu bentuk gimana ya untuk menjaga kita tuh supaya kita postur kita tetap bagus. Nah yang ketiga adalah uh, kita melatih sih sebetulnya tuh. Jadi ini adalah bentuk uh, aktif ya. tuh. Jadi kita secara aktif kita melatih uh, badan kita, kita stretching, kemudian kita pergi ke gym latihan back segala macam. Itu juga kalau kata gue penting banget untuk zaman sekarang gitu. Nah, kalau untuk stretching, eh, stretching yang simple aja ya, Pak. Ya, Nanti dong, dong, ya? Oke, yes. <laughs> <laughs> oke, okay. bisa Oke, oke, oke. ketembok oke. nggak oke. Oke, oke. boleh nggak boleh ya. Oh, semakin rendah semakin bagus. Oke. Okay. Oke. Okay. Tinggal thank you, Andre. Tinggal searching di Google gimana-gimana basic basic pose buat yoga. Antara itu cobra pose, shield, downward dog segala macam, teman-teman search dan lakuin gitu okay. dan kalau misalkan gue ngeliat ke Andre, Ko Andre juga beberapa tahun terakhir juga rajin nge-gym. gue juga ngeliat uh, soal postur ke Andre banyak banyak banget berubah latihan ya, tuh jadi menurut gue uh, salah satu yang perlu dipertimbangkan juga adalah olahraga sih teman-teman gitu oke okay. tepuk tangan paling meriah dong buat kawan ini dong thank you Ben thank you Ben oke okay. yes oke okay. Saya berharap teman-teman dapetin sesuatu di weekend ini, teman-teman. Simple tapi berimpak besar. Andre, gue nggak begitu bagus posturnya, cuman hasil gue bagus lumayan. Coba, kalau postur lu lebih bagus, menurut saya lu akan punya growing yang lebih lagi. Oke? Okay? Gue akan ceritain kenapa cerita soal postur. Karena sebuah hal yang namanya postur aja saya pribadi tahunan ngingetin sama anak-anak, ayo duduk perlu tegap. Ketemu angkel, ketemu om, hai om, hai angkel, salaman. Lihat mata itu aja tahunan buat saya ngelatih. Oke, okay, lagi duduk ada angkel dud berdiri, hai om, senyum, hai om, apa kabar? Waduh. Karena Gensi chatting, bisa nggak chatting? Gak bisa. Ini ketemu langsung apa kabar ya? <laughs> Oke, okay perlu dilatih. Dan saya mau bilang kalau di keluarga kita nggak kita biasain, maka kecil kemungkinan kita akan growing. Mulai hari ini, sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah ngasih contoh yang bagus ya, buat posturnya jaga yang bagus, membantu kita untuk lebih bisa maksimal. Yang setuju katakan yes. Yeah. Yang keempat, I need other. Oh, so yang ketiga temanya adalah komunitas adalah jawaban untuk kekalahan, kekelaman, kekalahan harusnya, oke? Okay? Komunitas adalah jawaban untuk kekalahan dan kekelamannya kita, kekalahan di postur, kekalahan di bisnis, oke? Okay? Problem rumah tangga jawabannya adalah komunitas seseorang satu dua orang nggak, nggak perlu nggak perlu nggak perlu segambreng kalau lu punya isu besar nggak perlu segambreng cukup satu atau dua orang yang lu bisa percaya aja oke yang keempat I need others to wait for me and to weep with me menunggu ketika kita lagi menunggu hasil medical yang berat Oke, menunggu ketika lagi di ruang lahiran ada orang yang menunggu sama kita dan menung dan menangis bersama-sama ketika kita punya masa-masa yang kelam, masa-masa yang sedih. Kalau lu bisa ketemu orang seperti ini, lu ketemu dengan orang yang baik sekali. Kenapa nggak mulai dari kita menjadi pribadi yang senang kalau orang lain senang, dan susah kalau orang lain susah. Masyarakat pada umumnya susah kalau orang lain senang. Kenapa ya, kok dia, kok dia gini? Gimana, kenapa ya? Dan senang kalau orang lain susah. Lihat IG, kenapa ya? Defremsi bilang bagus. Kenapa ada satu orang cewek bilang kenapa gue ngerasa gue kok miskin dibandingin teman-teman gue? Defremsi bilang gini nih. Karena kita ada di zaman zaman dulu, lu lihat tetangga lu, dia untuk dia mau struggle, lu liatin bagaimana dia pulang malamnya, bagaimana tekanannya, lu liatin dia, lu denger, ya, dan lu bilang oh iya ya no wonder dia growing, karena dia struggle. Zaman sekarang di IG, Oke, okay? di semua highlight reel nggak diceritain tuh. Beli Mazda tahun 92, nggak diceritain. Yang diceritain, pencapaiannya dia tanpa lu tahu struggle-nya dia. Ya, nggak. Komunitas bikin kita ngerti bahwa untuk semua pencapaian yang leader-leader lu lakuin, Yosua masih muda, promosi AAD. Oke. Okay? Tahun ini banyak yang masih muda, ada wisdom yang akan promosi AAD. Waktu dia promosi, dia akan cerita dan lu tahu sendiri bagaimana struggle-nya dia. Oke? Okay? Jadi komunitas adalah jawaban buat keputus asaan. Waktu momen-momen tergelap dalam hidup kita, itu yang keempat. Dan yang terakhir, poin kelima. I need other untuk jadi testimoni bareng-bareng. Legacy hari ini, waktu kita dikenalin orang, eh gue punya tim, dia baru fresh grade. Oh kenalin dong sama Edo fresh grade dulu. Eh gue ibu rumah tangga, kenalin dong ada Vika ibu rumah tangga. Oh uh, uh, gue uh, investor rumah, ya. Kenal dong ada Cici Feni nih ya. <laughs> Oke. Okay. Oh, sama-sama bisa relate. Oh, gua suka foto. Ada Beca suka foto. Ada Etei misalnya ada Westy Revin suka main IG. Semakin banyak orang kita maka membantu ketika orang memutuskan ah gue mau join Pruden. Kalau leader ada 500. Maka sebelum dia join dia lihat eh ini gue kenal dia nih dia bisnisnya bagus, dia tokonya rame. Membantu memberikan testimoni bareng-bareng untuk kita boleh lebih growing. Ada kekuatan yang besar di dalam kebersamaan. So kenapa kita perlu besar jumlahnya someday? Mempermudah untuk kamu ketika kita mau growing timnya kita. Karena orang lagi ngelihat, oh gue itu ngambil keputusan ini nggak aneh ya. Gue bukan sendirian. Ada banyak orang dari berbagai background yang juga ngelakuin. Itu lima hal. The reason kenapa kita butuh komunitas. Cerita terakhir. Cerita tadi malam Andre sama Kayla sama Sevo. Saya seneng banget kemarin bisa dinner bareng. Dan saya pernah bilang, Oke, okay, buat teman-teman yang pernah dengar ada sebuah statement di legacy ada ada research paling baru bilang bahwa there is no nggak ada yang namanya work life balance itu nggak ada yang ada adalah work life integrated apa yang saya belajar dari kantor saya boleh ceritain dan akhirnya ketika gue cerita sama anak-anak anak-anak ngerasa papa punya struggle, Papa hidupnya growing dan anak-anak ngeliatin bahwa eh iya bisa belajar bareng. Kenapa saya panggil tadi Wendy? Teman-teman latihan dari hari ini. Jangankan kita mau growing ekonomi besar. Stand up straight aja. Butuh tahunan teman-teman. Kalau nggak ada leader yang care banget ya ngajakin lagi, come on. Ya, waktu gagal gua jagain lu face to face meeting, come on. Coaching lagi. Oke? Okay? Ngasih harapan, ngasih identitas yang benar, come on lu bisa. Ayo, ini mah cuman uh, masalah yang biasa, minor. Kalau nggak maka lingkarannya kita lingkaran retes yang udah ada sebelumnya orang orang tajir punya ambisi anaknya tetap tajir diajarin ini yang anaknya nggak kepahitan loh <laughs> ya gak? ada yang anaknya kepahitan nggak mau kayak papahnya udah deh ber berturun nih <laughs> turun kelas ya karena komunikasi nggak bagus papanya kerjanya terus menerus yang pernah denger dong dulu engkongnya pemilik toko besar di mana cucunya nggak nggak punya mentalnya tuh. Anaknya nggak punya lifestyle-nya tuh. Taunya cuman bagaimana hamburin duit duitnya. Cristiano Ronaldo bilang gini, anak saya sebulan itu perlu uang 40 ribu US dollar buat hidupnya dia potong rambut makan ngajakin makan teman-temannya ceweknya. Dan di dunia saya itu rada, ngamu, rada susah. Saya akan dibully banget kalau saya nggak ngasih dia gaya hidup yang seperti itu. Saya tahu, saya pengennya dia pain. <laughs> Tapi di culture-nya dia ini nggak mudah. Dilematis ya. Cristiano Ronaldo punya dilematis. Oke. Okay? So kenapa jawaban banyak hal adalah komunitas? Karena maaf saya perlu bilang. Dan mungkin statement gue ini akan bikin kamu gak suka sama gue. Akan bikin lu mungkin benci dan bilang, ah si Andre emang gak tau lah. Gak apa-apa. Kalaupun -apa. ternyata poin saya salah tapi bikin lu growing, gak apa-apa. Tapi saya mau bilang, sebagus apapun lu, sepinter apapun lu, kapasitasnya segede apapun. Saya kemarin-marin bilang sama anak-anak, Salomo, Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Hikmatnya katanya nggak ada yang ngalahin dia. Tapi pada akhirnya dia jauh dari Tuhan karena apa? Karena istri-istrinya menyembah dewa-dewa lain. Mau kapasitasnya lu kayak Salomo juga. Kalau komunitasnya lu nggak benar. Lu akan drift away. so, jawaban buat banyak hal kalau kita mau growing. Di luar sana, orang kayak Feni, kayak Victor, ini sulit dicari. Leader-leadermu yang senior, Rico lah misalnya ya. Kenapa? Karena nggak ada kamu pun, dia mah hidupnya udah oke. Okay. Leader-leader senior lu yang berhasil setiap tahun, star club, star club, star club. Kenapa lu perlu appreciate yang dia omongin? Kenapa lu perlu nurut sama Ivan, sama Edo gitu ya, Westy Revin dan leader-leader semua yang ada di sini? Karena dia bisa growing, punya income udah nyaman, udah mapan. Tanpa ada lu juga dia star club mah dia bisa capai. Double star club bisa capai. Tapi dia punya hati untuk mau bantuin kamu. Ini berharga. Karena di luar sana sekali lagi, orang-orang yang secara finansial berhasil, mereka sangat milih-milih siapa teman yang dia mau bergaul. So boleh bilang ke kiri kananmu, kalau kiri kanan lu ada leader lu, bilangin, eh ajarin gua dong, eh bimbing gua dong, eh lead gua dong, eh ajarin gua dong. Sekali lagi, Mungkin lu nggak suka sama Andre. Ya. Oke, oke, oke. Hari ini Prudential Jawa Barat mungkin 60% timnya Henry. Ya. Henry enggak anxiety. Karena apa? Karena dia bangun hidup orang. Jadi, Henry nggak anxiety setiap bulan sampai sekarang masih traveling. Oke, okay? jalan-jalan. Tapi, Henry, kalau dulu nggak ada Lydia dan nggak ada Andre, kalau kita bertiga nggak bangun dari awal karena punya komunitas, jangan-jangan masih miskin nih. Kita bertiga di legacy. Oke, okay? kalau kita nggak bangun bareng-bareng. Kalau lu gak ketemu sama leader lu dan lu, eh ajarin gua dong. Sekali lagi, semakin leader lu berhasil, sebenarnya dia itu semakin, tanda kutip ya, gak terlalu butuh ngajarin lu. Kalau dia mau berhasil, lu perlu apresiasi, lu pengen, eh ajarin gua dong gimana caranya. Eh ajarin gua dong. Supaya gua keluar dari retresnya gua Karena komunitas, adalah jawaban buat struggle, buat hambatan, buat kesendirian yang kamu dan saya punya. Tepuk tangan buat kita semua orang, teman-teman. So, itulah yang kita belajar hari ini. Kenapa kita butuh greater together bareng-bareng? Oke, okay? kenapa kita bersyukur banget di prudential? Kita bisa bareng-bareng, bisa growing bareng-bareng. Kalau lu pribadi yang udah punya basic background bagus karena orang tua ngajarin hal-hal yang bagus. Congratulation. Oke, okay? ini waktunya lu boleh ajakin orang-orang banyak boleh punya disiplin yang bagus, punya kehidupan yang bagus. Tapi kalau misalnya lu rasa bahwa keluarga lu bukan keluarga yang ngajarin banyak hal untuk kita boleh punya kualitas yang bagus dalam hal bisnis misalnya. I feel sorry, oke, okay? tapi itu nggak jadi alasan karena di sini lu punya komunitasnya. Itulah sesi pertama, selamat datang ke 40 Days of Greater Together. Oke, okay. yuk, kita udah punya sebuah kendaraan komunitas yang saya mau bilang tanpa komunitas tanpa ada leader lu yang kadang-kadang lu mungkin aduh kok ngingetin lagi ngingetin lagi tapi tanpa dia coba masuk logika nggak kalau di prudensil ada yang ngingetin aja kita nggak growing masuk bisnis yang lain toko yang lain waktu kesendirian waktu lagi turun siapa yang mau bawa lo naik ke atas. Thank you banget semuanya. Selamat pagi teman-teman.